thank you wafis sohi ini. anu kain dalam hadis sohih luru anna usak temenik kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amaro merintah nu nabi al-barro bin azib ayyaku langen to ngucap barro bin azib indana minalikane arp turune barro bin azib Barok, kone ape turu itu rojolalin dungo iki Barok bin Azib opo Robi Oh Gusti Pangeran Kulo Gusti Allah Pangeran Kulo ing kombata lamun jabut jenengan nafsi ing nyowo ingsun. sun Gusti ini jenengan jabut nyowo kulo mangke salah sa peti kulo tilam mukim mungkin melasi jenaha ing nafsi in arsal lamun bebas no samanda ing nafsi nek kulo mangke sakit tangi malih mboten Terus seduh kusti, fakfat mungkin juga nafsi. Bima lantaran barang ya penjagaan-penjagaan takfat kang nyokon, yang dengan bingin lawan maibadaka sholihin, yang kawalan yang bagus kelakuan. Ini kini iso di rubah tadi corot juga, gak apa-apa, timbang corot gak ngerti maknane Ini ketujuan ini ngerti, karpe, tapi ini bongsong ini asal gak Quran loh. Soalnya ini uang mojo gak ngerti makna ini gak semantep Tugas sama ngerubah Wahai Tuhan kami loh. Dirubah Bila mana dalam keadaan saya tidur langsung meninggal Belilah kasih sayang Wahai Tuhan kami Ganti corojo jowo Langkut diulang no Ini cara jowo Gusti, gusti menayu kulo mangke Tilem langsung pecah Gusti sama sayangi kulo wis ditonton dhewe lah donga sing bangsa ngono iso dirubah dadi bahasa Jawa kaya jaman wali songo dadi sunan matekaji supaya sing donga cek ngerti karepe timbang bengak-bengok gak ngerti kan donga apa mbok. Mari. Wong donga iku tujuane ati lho. Dadi nek atine nek kapan gak ngerti maknane ya atine plongak-plongok. Pak Kholam Mbak setengah ulama aya kula lan ngucap sapa syakhsu wong suwiji ida amsa nalika nesori-sore syakhsu ana zala utawa manggun nafsu manjilane Sijining panggonan sapa wong saben sore utape manggun sijining panggonan wong mau gelem donga iki auzu bikalimatillah bikalimati tama min syarri ma khala kene ana Allahu a'udzu bikalimati lahi tamati min syarri ma khalaq iki dititeni penting soal ana hubungane dengan ghib kene tau petuk masalah iki didiamalno iki engko digandeng dadi hizib pirang-pirang hiziban kumpulan ngene ngene iki nek sore esuk aja tapi ono teruse iku gak iki tok sama ruten telung ambala iku terus e auzu bi kalimatil laita min syarri khalaq wa min syarri ma yanzulu wa ma ya'rufu wa min syarri ma yaljuru wa ma yaqdzimu rabbina jini minal qomidzol dimin gandengane tapi mek sebagian engko digandengno dhewe cari gandengane iku, iku diwaca ping telu saben esuk sore supaya samance selamet donya akhirat Waeza arata nalikane arepno sapa wong ana ing turu falyaqra becik maca wong. Kosa dadekno buku ya ngene iki rapi. Wong-wong iki iso maca wis karangan sampeyan. Dasare saka kitab asli asline iki. Nalikane sampean ape tur aja lali maca ayat kursi. Ayat kursi medun ring alam donya kangge tolak blai. bukan kangge hukum hukum apa yang ada dalam ayat kursi tidak ada itu ayat kursi sinar merah setan kobong kabeh gara-gara ayat kursi ayat no Al-Quran 6666 sing paling mulio ayat kursi di dono wong cikak tiki balan setan Namun loro wa akhir bakoroh pungkasane surat Lillahi ma samawati wa ma al-ardhi lahu al-amru wa ilayhi Diwaca iku rahasia khusus. Bahkan iku nalikane sama nglirir jam biro, nalikane maca Lillahi ma fis samawati, pungkasane salat sama sampeyan Allah kula mangke sampeyan tangi jam 3 persis lan tangi sampeyan. Podhokare surah <Susuluh> pungkasane apa iku? Juz 16 iki. Wasal ayatin lan telung ayat minal a'raf songo surat a'raf diwoco ke ayat ayat Quran singkang gitungo apa itu telung ayat songo surat a'raf wahyau teh salah su ayatin inna robbakumullahul ladhi sak teruse sampai ilah al muhsinin ono mane kita masuk ayat telung puluh telui wahakhir surat taubah pungkasane surat taubah itu yang paling wajib gak nek gak gitu lakot ja'akum min amfusikum ki Nek iso lakot ja'akum saman lakoni ku iki taman saman sampean moco lakot ja'akum apa dahulu gak kira mati sampai esok tiap gak mas sampai awan poco awan gak kira mati sampai dahulu sama moco awan pun gak mati-mati sampean lakot ja'akum di Langsung pojok iso, gak mati-mati umur dua di praktek nonik malam Jumat ah samun woco suwengi sampai pagi. Laku akum rasul min amfusikum. Azizun animatum iku khasiatnya luar biasa. Di wadi apaan malam Jumat, ah, wah mulai marisa us sampai pagi. Iku, iku apaan ini coro tuku nih, mariku di woco esok sore. Wa akhir surat al-khasan pungkasani surat khasr lau anzala al-Qur'ana ala jabalin sabbi truti. Di Woco itu khasiatnya luar biasa untuk tolak macam-macam, bahkan senjata yang natap sampean, ping, gitu. Kaya ketatap benteng. Itu harus merasuk, pungkasani no, surat khasr lau anzala Al-Qur'an. Tapi itu dilakukan di mana Di Woco, paling enggak telung dino Nau, ben sembang di Woco, singgah kek wa surat ikhlas surat ikhlas karuan ini ya, gak usah dibakasi mu'awiyatan falaknas salasan ping telu ping telu itu kita rekod timbang kita sun mata kaji lu hapek bongsu ayat-ayat Qur'an mau diwocok ben esok sore khususnya jaman sama si enok pondok itu yang ini ki toto diweng wa akhroja tokno sopa imam darimi wabnul mundir fi tafsirin dalam tafsiri ibnul mundir Watobroni an ibni Masud kola ibnu Masud manutai sapa ne wong koro aku mau cuman asro ayat yang sebuah ayat min surat il bakor songo surat kape di kumulono tahlilan nih Tadi tahlilan itu itu kok hadis hadis kau yang ini di petik 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 sing khasiate kowe gedi ganjaran nih kowe gedi tapi enteng wacanane di tadi tahlilan kita dalile sitok-sitok diteni lek kok no tahlil, ono kabeh iki ya ana istighosah ono sik ro dalile sitok-sitok sapane wong sing maca 10 ayat songko surat baqarah lo mulai toko alif lam mim sak piturute fi baitene dalam sijing omah fi lailate dalam si ning dalu Lam yadkhul mungkara bakal mlebu dari kalbet yang kono mas sapa setan. Hatta isbih. Sehingga isu-isuan. Tadi SEPULUH ayat songgo surat Baqarah. Nah, ayat apa bae? Wah nek 10 ayat songgo surat Baqarah sing wis diwaca bentah lilan diwaca. Temen setan-setan gak bakal mampu gudo sampean. Sampean bakal dadi wong apik. Sampai esok lah apa sepuluh ayatiku arbaun patang ayat arbau ayat dan patang ayat min awadiyah kawitani surat bakoroh, mulai alif lamim patang ayat wa ayat kursilan ayat kursi limo wa ayat dan ayat luruh pada sausah ayat kursi del dati pirro pitu Wahwati mahalan pungka piro perpungkasane surat bakoro. Jumlah telu awal ada kawitane khawatim pungkasane kulilah imafis sama wati amafil art sak dituruti sepuluh ayat. Sepuluh ayat teka surat bakoro itu semua dikumpul nonok tahlilan itu luar biasa. Isun dati no selamat ya menung sondunya kerate nari kane diwoco, wes dikumpul no tahlilan, lo rungok noiki, lho riwayate ibu masut sekretaris ya kanya nabi yang paling dipercoyo, itu si nyerita no, awi kak percaya ibnu Mas'ud, percaya so pemane, ikut sekretaris ya kanya nabi yang paling bisa dipercaya, si nyerita no hati Wa jalan ngetokno sapa al baror Al Bazar Imam Bazar orang Zai An Abdir Ibnu Auf sohabat paling kaya raya abdurrahman bin Auf Radhiyallahu an abdurrahman Abdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngendika Manutae sapane wong kala ngucap man Ida asbaha isu isu anman wa ida amsa nalikan isu suri man wais tulis ngu kita di pirang-pirang jadi buku wong sing gelem dungo esok lan sore, lantaran mojo la ilaha illallah wahdaw la syarikalah laul mulku alhamdu yukhi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa wate Allah hayyun urib Laa hamdu Allah. Biadi ono kekuasaaneng Allah al-khairu ta kebagusan. Allah ala kulli syai'in qodirun kuwasa. Wis iki nek sampean gelem maca saben esuk lan saben sore. Ayo laa ilaha illallah wa ta'ala sak piturute. Bagaimana? guru firat monggo lahu kaduwe man zunub pira-pira dosa men man sak pira akeh dosa samen sedaya kanjeng nabi sing cerita. kepengin ayo sing dosane akeh-akeh diwaca ben iso ping telu ping karo sing diwaca nek mari wa ing senajan ana zunub aksara akeh min bahri timbang untu ing sekoro sanajan dosa sampean lir kadya sakake banyu segara lebur tumpur telas babar belas, nek sampean waca ben sore wis sapa sing dosa akeh aja lali diwaca esuk sore maksud e apa ta nek sampean gelem maca iku esuk sore sampean bakal dadi wong apik kelakuane iku maksud e sak pirake dosa sampean kalau kaya apa asal berian dan loko joyo sangane main judi min mengumpet mengumbit kak mari mari wajah taiku esok peng telu sore peng telu waras waras ayo senaka nakal nakal yuk kandani yuk amanan wong senaka, dipeksa dipaksa mau coy peng telu esok peng telu sore bila perlu ditambahi kak opo opo cek waras nakali Iku maksudnya di sepuro kah dusane senajan lir kayak tuh sakai banyu segara begitulah karepe. Dah, habis waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridau wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.